as opposed to making friends. Double bangs, I've been paranoid every day. What's up guys, welcome back to Garasi 19. Hari ini gue nge-review dua motor. Yang tadi kita review Justice, dan hari ini gue lagi kebetulan motor ada di sini. Katanya sih motor paling hits di Indonesia sekarang. Tapi gue, menurut gue sih, apalagi liat dia deket, biasa aja men. So, let's go. I am not a wave, I'm a monsoon. Send her on her way after she blow me like some hot soup. She break a bank just to get the right picture and it looks great. Ooh, I love the shape, I swear to God, it's hard to look away. Prove to me you got it, girl, I gotta see how that pudding tastes. Got me in the comments saying shit I probably shouldn't say. Jadi motor ini tuh katanya hits banget. Hitsnya itu ada di TikTok, di Instagram. Nah, lu bisa cek tuh at Dixon Wheel. Nah, ini salah satu hasil karyanya dia. Sebenarnya gue mau klarifikasi. Banyak teman-teman yang kayaknya salah nih. Ini motor bukan gue yang bangun. Kalau gue bangun pasti lebih keren dari ini. Jadi Dixon, apa namanya, waktu itu dia beli Street Glide dan akhirnya emang lagi musimnya. Sekarang kan lagi bike performance di mana-mana, dan akhirnya Dixon memutuskan gue udah pengen bangun ini. Dan sebenarnya pernah gue tawarkan, lu mau gue bantuin nggak? Oh nggak, gue bisa sendiri. Ya hasilnya begini, biasa-biasa aja menurut gue. Nggak seperti yang orang bilang hits gitu, enggak. Cuman nggak tahu kenapa dari kemarin di YouTube gue, di komen-komennya Instagram gue, ada yang minta di review. Bang Dixon, tolong dong di review dong badak irengnya. Badak irengnya nama motornya dia. So silahkan Pak, silahkan Bapak review yang motor yang biasa-biasa ini kira-kira gimana? Sebenarnya nggak biasa. Sebenarnya sih ini motor keren, cuman budgetnya agak sedikit kurang. Ya, jadi kayak buat teman-teman nih ya yang emang nanya, budgetnya berapa sih? Gue paling nggak suka nyebutin budget. Gue nggak nyaman aja. Jadi gue nggak pengen, wah mahal lah. Kan seperti lu pernah lihat vlognya Garasi 19 yang sebelumnya, gue pernah ngebahas sama Dixon juga kalau Garasi 19 itu mahal. Jadi sebenarnya semua balik lagi tergantung lu mau pakai barang apa, lu mau pakainya seperti apa. Nah seperti yang ini, motornya bisa hasilnya jadi keren banget, enak banget dipakai dengan istilahnya low budget. Bro, low budget yang bener lo, low budget abisnya banyak lu setahu gua. Ya kalau dibanding, kalau misalkan mau pakai yang full buat Harley-nya ya pasti lebih dalam lah. Kok ini sih, kalau yang ini masih jauh di bawah itu lah. Oke, kita bahas dulu aja. Velg lu pakai apa? Green Brother, itu modelnya kan. Yeah. Tapi ini CNC dia. Berat gak? Biasa aja. Dipakai jalan nyaman? Udah pernah dibawa ke Bromo, dibawa ke Bali, so far aman. Aman. So far aman, okay. Aja. Upside down cross? Bukan. Bukan? Bukan. Why? Terlalu mahal ya? Terlalu mahal kalau kita okay. Bisa ngambil cross. Jadi ini upside down-nya adalah, kalau orang sebutnya adalah limbah moge. Nah, limbah moge ini copotan-copotan dari biasanya superbike ya. Superbike. Superbike memang yang standarnya mereka sudah pakai upside down dengan custom 333 CNC. Kira-kira budgetnya berapa sih untuk kayak gitu? Mungkin bisa sekitar 60-an nih. Sama 333 semua. 60-an sama 333. Iya, itu semua udah. Oke. Okay. Plug and play udah tinggal. Oke. Okay. Lu riser pakai apa? Kalau riser juga CNC. CNC juga. CNC juga. Cuma yang pasti kalau stangnya tetap pakai fiber. Oke. Okay. Nah, waktu itu datang motor lu memang udah warna hitam ya? Udah hitam. Jadi ini nggak ada repaint. Sebenarnya repaint kok. Akhirnya repaint total. Oh, ini repaint total. Akhirnya repaint total. Oke. Okay. Repaint cuma tetap hitam lagi. Karbonnya di depan? Mm-hmm. Itu Kevlar. Ini yang seperti gua pasangin di beda. Motor Pari Bakri. Beda. Oh, beda. Kalau yang itu hexagonal, kalau yang ini quadro. Oh, ini quadro. Quadro. Tapi lu finishingnya doll. Doll. Biar nggak sama sama garasi aja. Oh, tapi mirip-mirip lah. Iya, mirip-mirip ya. Kan orang kan mikirnya ini gue yang bangun. Oh, gitu, padahal ya. Bukan. Iya kan? Oke. Okay. And then, nah, motor ini sebenarnya motor 2012. 2012. Hmm. Fairingnya lu Convert. Facelift. 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 Nah, di sini sebenarnya gue nggak bilang nggak bisa. Sebenarnya bisa. Jadi, pilihan-pilihannya untuk convert ini, untuk facelift ini ke 2014 Rushmore bisa, dan barangnya ada. Nah, pilihannya tinggal lu mau beli genuine parts atau lu mau beli aftermarket-nya yang Taiwan. Oke. Okay? Hasil sebenarnya bagus. Barangnya pun juga bagus. Anyway juga ini lu pasti akan repaint juga kan untuk kayak gitu. Tapi satu yang paling sulit yang pernah gua cobain juga itu
bracket bagian dalamnya yang untuk bracket fairingnya itu berbeda dengan 12 dan 14. Kira-kira Bapak apain itu? Custom, kemarin? Pak. Di custom? Custom, Pak. Keren banget, Pak. Bengkel saya lumayan sakti di bagian situ, Pak. Iya, kan? Kita keluarin jiwa-jiwa kepepet kita, kita custom aja. Tapi nanya-nanya juga sama saya, Pak, ya? Tetap nanya, Pak. Saya kan takut juga. Begitu udah beli, boncos, ya kan? Ditancep nggak bisa, pusing. Oke. Jadi bagian panel atasnya itu memang lu custom, ya? Lu tutup semua. Tutup semua. Lalu lu bikin lubang-lubang sampai, baru untuk speedometer. Sampai lu. Di speaker. Speaker pun gitu, juga, karena speakernya kalau yang 2012 itu 4 inch ya, misalnya 4,5 inch, 4 inch. Kalau yang baru lebih besar. Iya, benar. Nah, kan nggak bisa masuk juga. Benar. Monitor Sony-nya juga AVX 7000 kalau nggak salah. 7000, kalau nggak 5000, 7000 deh. Iya. Pokoknya dia udah Apple CarPlay. Oke. Okay. Udah Apple CarPlay. Oke. Okay. Terus udah gitu. Brembo M4. Lagi? Brembo pakai M4. Ini lu repaint atau lu asli? Powder coat. Powder coat hitam. Ya, soalnya setahu gua Brembo itu adanya yang abu-abu, tulisannya merah. Dulu ini yang abu-abu. Iya, dan terakhir-terakhir ini gua baru dapet tuh ada M4 warnanya hitam memang. Tapi dong. 108, tapi dong. Tapi dong. Oh, ini yang benar. Ini lu powder coat ya. Powder coat semua. Nah, kalau Cross Moto itu kan bagian bottom apa sadarnya itu kan sudah kraus. Benar. Nah, kalau ini berarti copotan memang dari si limbah mogenya itu ya? Iya, jadi mesti ganti kartus dalamnya sebenarnya. Ini udah ganti? Belum. Jadi nggak mentok loh. Nah, jadi kalau misalkan kita ada bolongan itu sebenarnya masih agak PR. Jedak. Sedikit. Sedikit. Oke. Okay. Kalau parah banget tapi bolongannya ya. Iya. Nah, sama minusnya satu kalau misalkan di tikungan. Ngesrot. Enggak, kalau di tikungan tuh kayak motor tuh kayak gini nih. Agak goyang. Nah, agak-agak. Gitu. Oh ya, lebih baik ya begitu lu ganti kartus, bro. Ganti ya safety. Benar. Kalau nggak travelnya habis, man. Iya, karena ini ya kan? Jaraknya udah kecil banget ya. Karena ya setahu gua kalau meskipun lu beli upside down yang memang nggak usah yang copotan limbah moge ya, maksudnya lu ambil yang universal pun untuk motor touring itu harus diganti kartrisnya, karena kan peruntukannya kan kalau Harley kan berat, bro. Benar. Begitu kita taruh, ambles tuh dia langsung. Iya. Benar. Kayak gitu. Oke. Okay. And then ini crash bar-nya kayak mirip-mirip saya punya yang kemarin itu. Ini saya agak meniru ya. Bapak nyontek saya ya. Iya, Pak. Ya kita kalau di bagian motor kalau acuannya bukan di sini di mana lagi, oh, Pak? Bener lo. Itu iya lah. Lu jangan mentang-mentang suka bantuin gua. Iya enggak lah, Pak. Saya enggak asal ngangkat, Pak. Emang bener. Napa TBR 2 in 1 shorty? Betul. Paling enak, Bro. Enak banget. Suaranya sih paling cuman enak. Cuman berisik, banyak yang komplain kadang kayak kita misalnya pakai Sena gitu. Ya kita harus berisik lah. Kan tapi harus berisik. Banyak yang enggak suka kali. Enggak tahu. Terus apalagi floorboard yang apa namanya? Gaya MX juga. Iya. Air breather lu pakai PM. Ini logo kayaknya beli di saya juga ya. Betul sekali. Ambil dari saya, Pak. Betul. Oke. Okay. Ini apa nih namanya nih? Apa namanya? Kalau gue sebutnya tank dresser. Tank dresser. Nah, ya. Tank dressernya lu bikin atau memang? Bikin dry carbon. Ini dry carbon. Ini dry carbon. Mahal dah. Ya, kan saya bengkel saya sakti balik lagi kan. Oh, iya. Saya bikin sendiri nih. Iya. Gitu. Kalau lu penasaran bengkel dia apa, lu bisa cek di @northlaw. North-nya itu North Utara, NORTHLAW. So, lu bisa cek di sana. And then apalagi, Sen? Seat custom seat. Back belakang diangkat ya? Enggak diangkat. Oh, back enggak diangkat. Oke. Okay. Kalau gua lihat pelek belakang lu kayaknya masih standar. Standar. Oke. Okay. Ban lu tetap pakai 180 berarti? Ban 180, waktu itu mau cari 200 lagi kosong semua kan. Kenapa nggak pasang depan belakang sama? Apanya nih yang sama? Pelek ya? Peleknya, waktu itu nggak dapetnya cuma depan doang. Oh. Waktu itu emang niatnya emang mau belinya depan belakang sebenarnya, tapi emang nggak ada. Terus okay. Karena waktu itu kan ngebut banget kan bangun di motor. Oke. Okay. Akhirnya okay. Ya udahlah yang penting nancep aja dulu gitu. Jangan dong, harus proper. Abis ini beresin lagi ya? Nanti kita beresin lagi. Okay. Mesin stok? Stok. Standar nggak ada apa-apain? Nggak. Setting fuel pack? Belum. Lu gila, men. Makanya kaki kadang ini kita hancur juga lumayan. Ya lu harus setting lah biar motor lebih enak. Sebenarnya pengen, cuman waktunya aja. Waktu apa waktu? Waktu. Waktu. Iya. Boncos udah. Oke. Okay. Dalam ini. Dulu nih ini motor gua pernah lihat rocker box-nya warnanya ungu, pushrod-nya ungu. Air bener enggak? Iya, Airsas. Lu pakai Airsas ya? Airsas. Dulu pakai Airsas. Iya, kenapa dicopot?
kan saya orangnya bosenan, Pak. Oh. Iya. Oke. Ya saya try error aja. Oke, okay, berarti all-in sekarang pakai HD357 13,5 inci. Bukan 357. 044. Yang, ah, 044. Pantes pendek motor lu ya. Iya. Kelihatannya pendek iya, ya. Boleh di-upgrade sih kayaknya, Pak. Iya, ke 357 ya. Mm-hmm. Jadi motornya lebih tinggi. Mm-hmm. And then saya nutupin pelek belakangnya, Pak. Enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Motor keren ya. Kok motor lu. Itu ya. Keren kok. Meskipun nyontek-nyontek gue banget ya. Meskipun padahal kalau belum tek, tadi dibilangnya biasa banget nih motor. Oke, apalagi ya? Chain conversion enggak? Enggak. Belum. Masih fan belt. Masih fan belt. Oke, okay. Terus udah gitu custom reservoir. Custom reservoir oil tank-nya. Sama fender belakang? Fender belakang karbon. Lapis atau? Lapis. Lapis. Kan? Lapis juga. Nice, man. Kenapa lu pilih warna doff? Karena motor lu udah gloss semua sih ya? Udah gloss semua, jadi pengen lu pengen iya. Ada accent doff-nya juga. Takutnya kalau misalkan kita bikin gloss lagi, ntar mirip-mirip sama motor-motor di sini makin mirip kan. Kita juga gak ada beban. Beda lah jelas, bro. Ya kan pandangannya luar, gak. Kita udah di-upload mana-mana kan. Itu semuanya gue bercanda. Tapi emang kerenan gue punya deh kalau gitu. Tapi kalau mau agak irit ke sini okay. Gitu. Oke. Okay. Hand grip pakai fans, cold fans. Kalau nggak salah fans. Itu tracing bukan? Cold, fans ya? Cold ya? Cold fans ya? Cold fans. Jadi dia motifnya kayak checkerboardnya fans begini. Oke. Okay. Lalu headlight. Nah, ini headlight yang lagi hit sedunia kali. Semua orang pakainya ini. Baja design. Baja design. Harganya lumayan tapi lampunya terangnya minta ampun. Parah. Parah banget. Bisa yang ada kuning. Warna kuning, ada warna putih juga putih ya. Juga. Oke. Okay. Tapi Konre nggak suka katanya. Iya, abis karena terlalu banyak yang pakai, jadi gue kurang nggak mau mainstream kali ya. Waktu jadi saya pakai sebenarnya masih sepi-sepi juga itu Pak. Iya. Nggak apa. Saya nggak mau sama-samain. Iya. Oke siapa? Oke. Apalagi. Sen depan lu pakai apa tuh aftermarket? Kayak bagus juga. Katsumoto. Dari Koari. Oh, Pak Ari BMS. Iya betul. Oh siap. Oke. Okay. Rizoma, Spion. Spion, Rizoma. Lupa okay. Tipenya. Sempet gue lihat motor lu. Waktu itu di Instagram lu, di story lu tuh lu punya audio bongkar total tuh. Total. Kayaknya pakai Rockford semuanya. Bukan. Rockford kalau yang depan Rockford apa buat speaker. Uh-huh. Karena speaker ini cuma speaker 2 kan itu. Uh-huh. Apa di backs-nya enggak dikasih. Uh-huh. Terus pakai subwoofer-nya Pioneer. Oke. Okay. Terus buat prosesornya pakai Domination. Oh. Lumayan. Enak enggak suaranya? Ya lumayan-lumayan aja. Boleh kan nanti kita dengerin? Bisa suara? Dong. Gue pengen tahu. Bisa dong. Kita berarti pak ada prosesor Bluetooth juga dong? Ada di belakang. Jadi Bluetoothnya bisa dua dari Sony sama dari prosesor. Oh. Nanti kita coba dengerin. Boleh, ya. boleh. Apalagi Sen? Yang apalagi, kira-kira lo bisa ceritain dari motor lo? Yang sehits itu orang pada bilang review nah, motornya Pak Bang Dixon. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti ya? Oh, chin spoiler lo ini juga. Chin spoiler bikin, custom nih. Custom bikin? Custom sendiri. Mirip juga sama saya punya ya, Pak ya? Enggak lah, ini beda-beda lah. Beda lah gitu. Kalau ini kayaknya iya. Iya. Oke. Okay. Ini nggak ada yang punya nih. Ini nggak lama saya paten yang ini, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak. Bagus sih kerjaannya. Iya, keren, lumayan keren, lah. Keren. Disc brake, Katsumoto? Katsumoto. Aman? Aman. By the way, ini it's a local made juga dari temen gue juga, Ari BMS. Mereknya Katsumoto, dia ada jual riser untuk club style, ada floorboardnya juga, lalu ada disc brake. Disc brake. Sama apa ya? Itu buat pedok, jalur pedok. Oh iya. Apa iya. Aja? Okay. Nanti coba kita tampilkan di sini di Instagramnya lo bisa cek. And then apa lagi Sen? Lo cerita apa dong. Apa lagi ya? Itu aja dong. Kali ya. Convertnya aja sih yang rada ribet kalau di motor. Iya. Nah sama. Yakin gue. Triple three kalau buat triple three, ini kan apa namanya waktu kita bikin kita udah nggak pakai yang T-Rex itu. Ya. Jadi kita. Jadi sudah posisi kita ke belakangin. Kita, kita mundurin okay. Kayak gitu. Custom CNC sama. Apa nih? Yang bikin siapa? Yang bikin itu dari BMS juga. BMS. BMS yang paling jago. Luar biasa. Pari, lu harus endorse gua. Gua ngebahas lu mulu deh tadi. Oke. Okay. Saya juga di endorse lah, Pak. Terus udah gitu, so far touring enak, Bro. Enak-enak aja sih. Ini orang gua liatin touringnya Bali, Bromo. Bromo sampai ke bawah-bawah. Enggak bisa naik, Bro. Tergantung joki ya. Hah? Jatuh bego enggak? Aman. Jatuh bego tuh di ini, waktu di Bali saya jatuh bego. Kenapa? Kurang tidur saya, Pak. Jatuh bego tuh, tapi nggak apa-apa, aman. Oke. Okay. So,
Jadi buat teman-teman yang memang pengen lihat lebih detail lagi motor Dixon si Badak Irang ini, you guys can check his Instagram di @DixonWheel or biasanya dia terkenal di TikTok, men. Followernya lumayan banyak juga di TikTok. Enggak lah. @DixonWheel juga ya? @DixonWheel juga. Okay. Banyak teman-teman fans Bapak juga di sana ya, Pak. Banyak yang komen gara-gara saya pakai helm AGV, Pak. Oh gitu. Iya, dibilang saya aneh katanya. Nah, kalau balapan Mega Performance. Oh iya, kan? Gue sempat baca tuh. Iya. Gue sempat baca. Komennya sampai 1000 ada kali. Bukan itu, masalah balapannya sih. Memang ya kalau kita ngomongin Mega Performance, iya performance kan motornya. Iya. Kenceng. Terus udah gitu juga lu harus lu pakai helm half juga enggak enak sih, men, kalau iya, menurut gue. Iya, lu dihantam angin juga enggak enak. Menurut ko Andre, pakai helm AGV salah apa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Enggak, emang kenapa? Makanya orang-orang pada komplain. Enggak banyak sih, cuma ada satu orang gitu. Mungkin lu enggak pakai helm sekeren yang gua punya, Bro. Jadi itu mahal sekali, Bro. Ya. Ya, orang kan sebenarnya identiknya kan pakai apa? Simpson ya. Simpson terus lu pakai apa namanya? Lu sendiri pakai AGV. It's okay lah. Yang penting safety. Paling penting safety. Kita pergi touring helm full face, sepatu, boots, sarung tangan yang full. Itu wajib, ya kan? Iya. Oke, kita kayaknya mau dengerin sound system-nya, Bro. Coba boleh. Lu nyalain. Siap. Gua pengen tahu. Oke, kalau gitu. Kita nyalain dulu, boleh sih? Boleh dong, nyalain dong. Siap. Mudah-mudahan nggak soak nih abis nyetel audio. Okay guys, I think that's it for today. Hari ini kita udah nge-review dua motor. I'll see you in the next vlog. Jangan lupa subscribe, like, and share. Di follow juga Instagram @garasi19 and @DixonWheel. I'll see you in the next video. Oh, ini di sini dulu nih. Ini juga. Serah di sini kan ya? Serah. Iya dong. Baru ntar pindahnya ke sana begitu lo. Oh iya. Iya kan? Sedap lo. Pas dulu. Ini apa ini, Bro? Ini pakai bluetooth juga ya? Iya dong. Jangan ini.